Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini Rabu 7 Juni 2023. Nah, ini kita kembali lagi hunting di Jalan Bypass, tepatnya di Simpang Lubek di Pul Gumarang Jaya bersama. Nah, ini kita udah lama nih nggak huntingin keberangkatan Gumarang Jaya. Nah, bagaimana keseruan hunting kita pada video kali ini? Nah, biar nggak penasaran seperti apa, nah yuk saksikan terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Oke, nah inilah dia suasana pada pagi hari ini di Pul Gumarang Jaya yang ada di Jalan Bypass, tepatnya di Simpang Lubek. Dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada Gumarang Jaya. Nah, hari ini nggak tahu nih apakah eksekutif berangkat atau tidak ya. Nah, ini ada dua eksekutif yang lagi standby di Pul Gumarang Jaya Jalan Bypass Simpang Lubek ini dengan julukan Masterpiece dan Unit Pariwisata Gumarang Jaya dengan julukan Borneo. Nah, ini kita masih kurang tahu nih ada berapa unit ya yang berangkat via Kota Padang, dan nanti kita coba cari info keberangkatan hari ini. Nah, ini kita lagi menunggu kedatangan armada Gumarang Jaya yang datang dari arah Lubuk Basem. Oke. Nah, ini dia masuk unit pertama Gumarang Jaya dengan kelas Mounja kelas SIP 30 Legres yang datang dari arah Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pawakamba, via Kota Padang, Nopin 47. Nah, ini bus diparkirkan dulu dan bersiap-siap untuk menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan kelas Mounja kelas SIP 30 Legres. Nah, ini untuk okupansi penumpang pada pagi hari ini cukup ramai ya, yang berangkat menggunakan armada Gumarang Jaya dengan kelas Mounja kelas seat 30 Legres. Nah, ini kita masih nggak tahu nih eksekutif apa berangkat atau tidak ya menuju Lampung dan Jabodetabek. Nah, setelah bus diparkirkan di depan pul, nah ini para penumpang langsung menaikkan barang-barangnya ke dalam bagasi bus Gumarang Jaya Mounja kelas seat 30 Legres dengan nomor pintu 47. Nah, ini para penumpang lagi memuat barang-barangnya ke dalam bagasi dan dibantu oleh kru Gumarang Jaya Nopin 47 yang memakai karoseri Adi Putro Jet Bus 3 plus. Nah, jadi ini merupakan unit terbaru ya Gumarang Jaya. Nah, jadi untuk yang memakai Adi Putro ada dua unit ya, Nopin 47 dan Nopin 48. Nah, tadi sudah berangkat unit pariwisata Gumarang Jaya dengan julukan Borneo ke Solo kayaknya. Nah, ini para penumpang yang naik di Pul Gumarang Jaya Jalan Bypass Simpang Lubek. Ini udah mulai pada naik nih satu persatu ke dalam kabin Gumarang Jaya Mounja kelas seat 30 Legres. Nah, ini Ibu Upi selaku agen Gumarang Jaya Jalan Bypass ini lagi mengecek para penumpang di dalam kabin Gumarang Jaya Mounja kelas Nopin 47 ini. Nah, nanti kalau sempat kita coba untuk masuk ke dalam kabin Gumarang Jaya unit terbaru ya yang memakai karoseri Adi Putro Jet Bus Voyager. Nah, jadi infonya hari ini ada dua unit yang berangkat dari Sumatera Barat dan satu unit via Kota Padang, dan satu lagi setara awalnya dari Payakumbuh via Danau Singkara. Nah, ini di dalam kabin Gumarang Jaya Mounja kelas seat 30 Legres Nopin 47 lagi rame ya, dan Bu Upi juga lagi mengecek para penumpang di dalam kabin. Nah, ini ada keluarga yang lagi berpamitan bersama keluarga yang akan
ditinggalkan menuju Lampung dan Jabodetabek. Nah, jadi untuk Gumarang Jaya ini bukan hanya ke Lampung, tapi juga ada para penumpangannya tujuan ke Jabodetabek ya. Nah, ini kita tunggu aja nih keberangkatan Gumarang Jaya seat 30 legres. Nah, jadi untuk tarif 675.000 ya, ada kenaikan 25.000. Nah, ini kru lagi ngurus surat jalan di dalam pul Gumarang Jaya Jalan Bypass Simpang Lubek ini. Oke, kita tunggu aja ya keberangkatan Gumarang Jaya. Nah, yuk sekarang kita coba masuk ke dalam kabin Gumarang Jaya Monjek Lasip 30 Legres Nagano Pin 47. Nah, ini dia suasana di dalam kabin Gumarang Jaya Maunjua Class. Nah, inilah dia para penumpang yang akan berangkat menggunakan armada Gumarang Jaya Maunjua Class. Nah, nanti penumpang akan bertambah di Terminal Bare Solo ya. Nah, yuk sekarang kita keluar lagi nih. Nah, itu dia para penumpang yang naik di kelas Maunjua Class seat 30 legres Nopin 47. Nah, untuk okupansi penumpang di kelas Maunjua ini masih ramai ya, walaupun hanya 2 unit yang berangkat dari Sumatera Barat. Nah, ini kita tunggu keberangkatan Gumarang Jaya Nopin 47. Nah, ini kru sudah selesai ngurus surat jalan dan lain-lainnya. Nah, ini bentar lagi akan berangkat menuju Jabodetabek. Oke. Nah, ini kru dan penumpang udah naik ke dalam kabin Gumarang Jaya Maunjua Class seat 30 legres. Nah, ini sebentar lagi bus akan diberangkatkan menuju Lampung dan Jabodetabek. Nah, nanti bus akan singgah di Terminal Bare Solo untuk mengambil para penumpang di Terminal Bare Solo. Nah, ini bus langsung berangkat nih menuju Lampung. Nah, oke teman-teman semuanya, sekian dulu hunting kita di Pul Gumarang Jaya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Tunggu video terbaru. Oke, bye-bye.